Usai dikunjungi Sekda Kabupaten Sumedang dan para petinggi Bank BI, BJB, dan BPR Sumedang dalam rangka Hig Meeting Level Meeting di Balai Desa Sukajaya, Kecamatan Sumedang, Kecamatan Sumedang Selatan, Sekretaris Desa Sukajaya, Atika, mensyukuri karena telah dikunjungi Sekda Kabupaten Sumedang, pimpinan Bank Indonesia Regional Jawa Barat, BJB, dan BPR Bank Sumedang, yaitu dalam rangka meninjau pelaksanaan transformasi digital. Pihaknya, semenjak tahun 2020 lalu, desanya sudah menerapkan transformasi digital dalam hal pelaksanaan e-skip desa sampai saat ini berjalan dengan lancar. Ada kunjungan dari Desa Sukajaya dari pimpinan Bank Indonesia Regional Jawa Barat dan Pasekda Kabupaten Sumedang dari BJB juga dari BPR Kabupaten Sumedang Bank Sumedang itu untuk melihat bagaimana pelaksanaan implementasi transformasi digital di desa khususnya di Desa Sukajaya. Alhamdulillah dari tahun 2020 Desa Sukajaya sudah menerapkan transformasi digital di Desa Sukajaya, di mana ini merupakan inovasi dari Kabupaten Sumedang seperti dalam implementasi e-skip desa yang dituangkan di dalam e-office desa. Alhamdulillah untuk penerapan di Desa Sukajaya, mungkin Desa Sukajaya ini letaknya di sisi kota, jadi kalau wifi itu berjalan lancar, terus alhamdulillah SDM perangkat desa, memang dulu kita merekrut perangkat desa itu yang sudah mahir untuk menjalankan mengoperasikan komputer. Jadi alhamdulillah untuk internet ataupun menjalankan komputer mereka sudah mahir. Ya. Harapan dari pihak desa? Harapannya setelah ada kunjungan, kebetulan sebetulnya kan dari dulu kunjungan ke Desa Sukajaya itu selain kunjungan seperti ini, dulu waktu Ibu Kepala Desa Ibu Nenden masih menjabat, dulu ada dari Menteri Pan-RB, terus dari Kementerian Sosial, Kementerian Keuangan, Kementerian Desa, kita sering dikunjungi oleh mereka. Alhamdulillah mudah-mudahan dengan adanya kunjungan tersebut memotivasi kepada kita sebagai aparatur desa untuk lebih meningkatkan lagi pelayanan publik, penerapan digital di desa dengan lebih baik lagi. Demikian Abinang Ferry dan Iwan Ingkik melaporkan.